Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama beta Gas Wajar dalam channel Afparjer. Jadi pada kesempatan kali ini beta pu om dan nyong Petrus kotong mau pergi telusuri lokasi atau di mana tempat nantinya jerat baru kotong mau pergi guys. Oke guys, jadi ikuti terus kotong perjalanan, kira-kira nanti kotong dapat lokasi yang pas untuk bikin jerat atau tukel guys. Jadi guys, di sini kita mau sampaikan kalau sekarang ini lagi hujan lebat guys. Begitu guys, guys sendiri bisa dengarkan. Begitu guys. Tapi kotong selalu semangat untuk melakukan survei lokasi atau tempat di mana jerat nantinya kotong pasang atau kotong bikin guys. Jadi perjalanan kotong saat ini berkisar 100 meter dari jerat kita yang pertama guys. Oh kayu daerah batu-batu itu ini kah? Ular lagi. Macam apa? Ya, masalahnya ketemu masih bagaimana? Jangan sampai ular lagi. Iya betul kak, raja hutan. MN. Ada dua satu sana. Itu. Di ujung itu. Ya di bawah satu tampak. Bikin top tan. Cuma jalan sana boleh, itu gunung banyak. Di utara sana pi. Titian nafu bekas-bekas tukar semua sampai di kobong di atasan. Di waktu itu tong sensor Pak Peter buah tapi itu. Terus tong deng lagi. Abang nen. Datang sensor lalu. Jadi guys, ini kita lagi cari tempat untuk melakukan atau membuat jerat baru guys atau tukel baru guys. Kita lagi survei hutan. Jadi ya bisa dikatakan kita lagi survei lokasi kayu besi. Sekaligus untuk muter. Mahmud. Abang Mut bukan BTM bilang ya, ada di bukti yo. Coba kasih tahu. Mahmud gila. Ku enak, gue beta majalan di hutan, dari kayu par dia. Ade juga. Jadi Mahmud itu orang gila. Dia gue enak. Nah guys. Jadi alhamdulillah guys, kita sudah menemukan kayu atau pohon yang nantinya kita tebang guys.
Nah, ini dia, guys. Ini adalah kayu besi, guys. Kalau di daerah saya itu dikenal kayu besi, guys. Nah, ini satu. Nah, yang sana nah. Satu juga, guys, ya. Dan kita akan tentukan hari di mana kita datang untuk melakukan penebangan pohon atau kayu besi ini, guys. Nah, tapi di sisi lain ini ada Nyong Petrus sementara ini sedang memantau atau melihat lokasi yang pas untuk apa tuh ya, lokasi di mana jerat itu nantinya kita buat, ya guys, ya. Ikuti terus nih, ikuti terus ya guys, ya. Jadi kita sudah dapat lokasi di mana jerat itu akan dipasang, guys. Oh, gunung itu di mana? Gunung di sana, dia masih di sana. Kalau tadi kita putar itu di utara lagi, itu pinggir sungai. Itu harus masih di barat, sampai jalan, tapi tahu sampai jalan itu barat pun bangun, guys. Pulang. Nah, ini kayu apa, Om? Ini di depan keteng. Betul. Iya, baru, Bang. Ah, ana kayu besi ana. Ada satu sana? Kayu besi. Itu kan. Itu kayu besi. Bikin saya kayu besi. Oke, guys, nanti kita buat jerat di sini, guys. Jalan depan itu. Bukan. Bukan. Yang di depan tuh, di depan sono tuh. Bukan. Kita lihat dulu. Ih, kerakon. Tap tiga pohon biar kecil-kecil, tap tiga pohon. Pulang. Kembali ke studio. Kembali ke apa? Studio. Betul, Kak. Amir, ayo. Pulang, Nak. Yuk. Tete mau, iya. Tete mau bagaimana? Maksudnya dulu untuk sensor. Iya, Tete di sini. Dulu sensor para kamar dulu. Waktu lama dulu. Lalu kita mau ganti dengan dua laring baru kasih dulu. Ini sudah. Baju ini baru. Baju ini. Baju itu buat apa? Dari panik itu. Hilang kah orang? Oh iya, orang angkau kan? Aku jelas untuk berapa tahun pertama juga. Jadi ini kita kasih di sini juga. Soan. Oh iya, soan. Nah, guys, kita dapat jamur lagi, guys. Ini dia. Sabar dong, mantap. Tapi jamur ini sudah agak keras. Barang keras. Kita bisa makan. Oh, begitu. Ini jamurnya untuk dibuat sayur, ya. Habis dimasak langsung banyak, ya guys, ya jamurnya, ya guys, ya. Jadi guys. Tapi sayang jamurnya udah keras, guys, jadi tidak bisa dimakan begitu. Jadi di beta kampung itu memakan jamur saja. Itu di petuntutan banyak, guys. Ya, satu lagi kan. Jangan bingung. Ini saja di sini, sahabat.
taruh di sini. Taruh di sini ke tempat. Itu tinggal ke tempat sini. Taruh. Ini jalannya bagus. Jalan lama ini. Jalan lama? Iya, tanggal waktu itu pacu warna kita. Bukan tanpa jalan par ini. Bukan itu. Bukan itu. Dulu rusak bahasa dapat banyak banyak dia pun kan bawa anjing sih dulu sekarang makan sekarang nah mungkin mau baik ke kamera ini juga terang. Orang yang bikin jalan penunjuk jalan ini ternyata orangnya guys. Oke guys, cukup sekian dari video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke ya guys ya, thank you.